Jajaran menteri dan pejabat hadir bersama dengan masyarakat untuk menyalami Jokowi. Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Aristiadi mengatakan dirinya sempat bertemu dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Ketika ditanya ada pembicaraan khusus antara Prabowo dan Jokowi, Budi Ari langsung membantah isu renggangnya hubungan kedua sosok itu usai Pilpres. Lebih lanjut, Budi Ari mengatakan bahwa pertemuan Prabowo dan Jokowi di momen Lebaran berlangsung cukup lama, ini sekitar 1 jam, dari pukul 7 hingga 8 waktu Indonesia Barat. Menurut dia, momen Lebaran yang paling penting adalah silaturahmi dan bermaaf-maafan. Beberapa menteri terlihat hadir di open house terakhir Jokowi di Istana Negara, antara lain Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menparekraf, Sandiaga Uno, dan sebagainya. Mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Ada spill-spill soal kabinet? Pokoknya nggak ada itu, apa nggak solid, apa bohong. Tapi berlangsung lama tadi, Pak? Lama dong, Pak Prabowo baru pulang sama Panglima TNI. Sama Kepala Staf. Apa? Ya, habis sholat ya kan, jam 7 sampai jam 8, lebih 8 ya. Setengah jaman ya, Pak? Ya, nggak tahu lah. Tapi kan maksudnya lagi Lebaran, nanya-nanya, Pak, bisa ngomong apa, Pak? Nanti minal aidin wal faizin dulu.